Okay. Kita on the way ke bengkel. Jadi ya, selamat datang di channel gue, BGT Vlogs. Ya, kemarin-kemarin gak sempet motovlog ya, karena ya lu tahu sendiri cuacanya itu tidak mendukung. Jadi gue juga ke kampus bawa mobil lah kayaknya. Ya ini udah buka aja yang sini, tapi gue ada booking yang di sana. Oke, jadi ini di hari Sabtu 31 Maret 2018, menjelang mau April ya. Besoknya April mau, gue jamin youtuber-youtuber pada bikin clickbait. Nah, jadi ini gue ke bengkel mau servis 1 tahunnya si motor gue ini, si all new CB150R. Jadi nanti setelah servis, gue bakal cerita-cerita sedikit sih ya, apa aja sih keluh kesahnya selama setahun sama motor ini. Kan ini secara motornya dia baru. Aduh mak, mesinnya tengah hamat mak. Nah, jadi gue mau cerita-cerita suka dukanya gimana, apa aja yang udah diganti, terus ada problem apa, isunya apa gitu kan. Nah, itu nanti bakal gue sampaikan di video ini. So stay tune aja. Ini yang penting sekarang kita cek dulu bengkel ya. Kalau udah penuh kan berabe. Jadi nanti misalkan belum buka, gue pengen nyarap dulu di tukang bubur. So ya udahlah, dinikmatin aja perjalanannya. Ini nanti gue lanjut lagi di bengkel, oke? Okay? Ya udah nyampe. Udah ada 1, 2, 3. Ya ini selagi nunggu itu gue masih pakai kursi ini. Jadi karena ini setahun, berarti harusnya sudah. Yang bakal gua pakai. Jadi masih ada. Ini sampai tanggal, berarti sampai tanggal 7 April ya. Berdasarkan tanggal beli. Nah, ini kalau udah setahun ya udah. Jadi ini bisa KM 12.000 atau bulan ke-12. Ini masih bulan ke-11 hitungannya. Jadi ya gua pakai aja. Ini masih nunggu si lama kayaknya. Lucunya itu, masa udah urutan 14 aja padahal motornya cuma berapa, nggak nyampe 14. Tadi gue dapet agak curang mungkin ya. Jadi nomor urut diambil terus dibawa pulang, nanti tinggal datang gitu ya. Jadi ya agak not fair lah. Tapi it's okay, kita nikmatin aja lah mumpung ini libur kan. Jadi ya udah, nanti dilanjut lagi guys. Oke guys, ini ternyata kalau udah booking nggak perlu ngambil yang nomor yang biru-biru, jadi pakai yang hijau, pakai yang ini. Ini di sini gue servisnya pakai KBP 3 ya, terus gue kasih ganti oli, agak gelap, ganti oli, terus gue injek dry cleaner, minyak rem, dicek lah semua pokoknya. Karena ini motor harian, kudu sehat lah pokoknya. Pokoknya minyak rem sama coolant, nggak kelihatan sih ya tulisannya. Coolant, filter udara diganti. Sebenarnya filter udara tuh bisa sampai 2 tahun lagi sih, cuman gua ganti aja. Terus ini yang ngantri segini gila. Padahal ini hari Sabtu loh, apalagi hari Minggu ya. Tinggal nunggu aja. Kalau di dalam ada tempat duduknya, bisa ngomong TV juga. Sudah tercampur rata. Nah selanjutnya itu tempat servisnya sih itu ya. Ya gue emang langganan sih dari 2 tahun yang lalu dari Supra di sini. So nanti gue update lagi. Ya sembari nunggu, ini gua makan dulu, nyadap. Sampai lagi habis juga. Nanti berapa sampai ini pakai?
Ini lagi di injector cleaner. Ini katanya kampas rem depannya udah habis. Terus nggak jadi kuas tangki soalnya nggak kepegang. Ya udahlah. Ini filter udara juga belum diganti. Nanti lah gampang. Oke, sudah selesai servisnya, jadi nggak begitu lama. Aduh, ini Mas Japar, makasih ya. Jadi ini tadi tuh servisnya servis lengkap, pakai kupon yang gratis itu, kupon ketiga ya, karena ini sudah setahun kan ya. Terus apa lagi tuh tadi? Oh iya, pokoknya air radiator dikuras, kuras minyak rem juga. Nah, pas minyak rem dikuras itu ternyata kampas remnya sudah tipis depan belakang. Mungkin bagi sebagian orang gini ya, kok cepet banget habis ya kampas remnya. Nah, karena gue sendiri memang jujur aja pemakaian gue itu sedikit. Kadang gitu sih. Jadi ngebut gitu kan. Terus ngeremnya rem mendadak. Terus ya pokoknya rem dari kecepatan tinggi lah gitu. Nah itu dari pemakaian sih sebenarnya. Jadi kalau kampas rem kalian kok ini cepet habisnya ya, nah itu bisa jadi karena pemakaian kalian, bukan motor kalian yang bermasalah, bukan. Terus selama setahun ini ada komplain apa lagi ya? Tadi nggak ada sih, gue ditanyain keluhannya, motornya nggak ada keluhan. Paling ya cuman itu tadi, minyak remnya jadi tinggal setengah gitu lah. Overheat nggak pernah, pokoknya semua oke lah. Oh iya, gue lupa ini setting. Astaga. Nah, ceritanya nggak apa-apa lah, masih 2 kiloan. Nah, jadi gitu. Yang terpenting tadi, yang paling utama tuh ternyata kampas remnya memang sudah waktunya. Jadi ada yang mungkin kalian kampas rem bisa sampai 2 tahun, 3 tahun mungkin. Tapi kan karena ini gue pemakai harian dan gue pemakaiannya kadang tidak wajar, kencang-kencang gitu ya, kadang. Tapi kalau kadang kenapa ini cepat habis ya? Ya jadi ya seperti itulah pokoknya. Jadi gue ketemu jalanan kosong langsungnya begitulah. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, daripada kita kecelakaan di jalan kan, amit-amit gitu. Nah, selama setahun apalagi ya yang pengen gue sampein? Paling ini kontak rumah kuncinya ini kayak kalau di FM 6000 ke atas itu kayak ada getar-getarnya gitulah. Terus tapi itu sih bisa disiasati lah, dibetulin lah bisa. Cuman gue males, gue gak bisa ngebuka ininya lah, takut. Biarin aja, tau gak ngeganggu juga sih, tapi ya emang risih sebenarnya. Terus apa lagi ya, rantai udah, yang berisik itu udah diganti. Terus rangka chassis no problemo lah sampai sekarang. Maksudnya kan banyak yang ada kasus yang patah atau gimana, entah ya itu dianya keberatan beban atau gimana ya. Tapi jujur aja, to be honest, gue ini gemuk badannya. Jadi ya sampai sekarang sih oke lah. Gak pernah bawa barang sih emang gue. Entahlah, kalau gue bawain barang bisa gitu juga kali. Tapi gak tahu lah ya. Tapi kalau gue bawa barang sih prefer naik mobil ya gue. Ya punya mobil buat apa misalnya gak dipakai ya kan. Jadi ya sudah. Jadi ini gue on the way nyuci motor gue. Gak tahu ya penuh atau enggak. Penuh enggak sih. Hampir 1 jam lebih kali ini. Gila coy, lama loh guys. Ini tadi ada kali sekitar 1 jam atau 2 jam ini. Jadi emang sih puas sih, ngeliatnya juga gila lah.
Wah, kudu difoto sih ini. Jadi sebenarnya gue tuh nggak pernah nyuciin motor ini ke tukang cuci ya. Jadi ini motor gue cuci sendiri selama setahun ini. Nggak pernah gue cuciin. Jadi pas setahun nih ya, gue cuciin aja kan, iseng gitu kan. Tadi biayanya 15.000. Udah nunggunya enak, adem tempatnya, ada anginnya kan. Terus ya, nyucinya detail sekali. Gue tuh ngeliat tadi nggak gue rekam karena gue sibuk chattingan ya. Jadi dia tuh nyuci itu bener-bener gila lah pokoknya, itu gue aja nggak expect bakal nyucinya kayak gitu kan. Maksudnya kalau tukang cuci yang biasa gue ini kan, kalau mobil dia memang bagus sih nyucinya, cuman kalau motor kurang ya. Jadi ya masih kurang niat lah nyucinya. Ya kotor, tidak. Oh nggak, ini pasti akhirnya. Untung bukan air itu, tanah. Jadi gitu sih, wah ini niat banget sih kalau gue bilang ya. Oke, jadi ini udah jam 11.58, mau ke jam 12 siang. Dan gue di bengkel tadi OTW jam 6.45. So, sudah hampir 6 jam. Wow, man. Demi lu velvet. Jadi gimana ya, namanya orang udah sayang sama motor gitu ya. Apalagi nih gue dapet Grace dari baru ya. Saya lo tau lah vlog gue dari yang setahun yang lalu, gue cerita-cerita suka dukanya naik motor baru itu gimana. Pokoknya kalian udah tau lah ya. Pokoknya gitulah, pokoknya namanya orang udah sayang nih ya, mau gimana pun. Udah tuh eye catching, ada yang liat. Eye catching. Ada motor ini tuh, ya ampun, biasa banget kan. Gue bukannya sombong, tapi tadi bener ada yang eye catching sih, ngeliatin terus sih. Jadi ini gila sih, nyucinya emang mantep lah. Ini wah, lihat nih itemnya, padahal dia nggak pakai semprotan yang aneh-aneh loh. Iya loh, gila. Oke guys, sekarang udah di rumah ya, panas banget ya tuh. Oh, langitnya biru banget, gila. Oke, jadi ini hasil cucinya ya, tuh. Gila ya, clean banget ya. Tapi memang ada yang kerak-kerak itu karena gue emang enggak bisa ngilangin. Jadi memang harus dicuci di situ kayaknya dua kali kali ya. Dan di situ katanya kalau misalkan udah 10 kali cuci gitu ya, 10 kali cuci, kalian bisa dapat gratis 1 kali cuci ya, lumayan lah. Ini ada contoh ini ya. Nah, nih. Tadi gue nyuci di sini. Ini deket banget sih sama rumah gue. Jadi, nah ini gue jelasin satu-satu. Nah di sini servis 1 tahun CB itu gue tadi ini ganti oli, injector cleaner, ini kuras oli, ini kuras coolant, minyak rem, kampas rem depan belakang. Jadi kampas remnya tadi tipis ternyata, mungkin karena ya pemakaian gue agak ya begitulah. Jadi terus ini inciannya. Nah jadi ini 169 sama 214 ya, kira-kira 380 ribuan lah. Jadi tadi gue pokoknya pakai 400 ribu kembali 15 ribu. Nah, gimana kondisi motor gue saat sudah setahun? Ya masih seperti baru, masih oke. Terus buat ngomongin rangka sih alhamdulillah tidak ada masalah, masih oke lah semuanya. Mesin juga nggak ada yang ini, nggak ada yang macam-macam lah. Terus rantai masih aman sih harusnya ya, masih aman. Pakai triple S nih ya, shockbreaker masih oke. Terus ini kilometer 1 tahun 7.232. Jadi sehari bolak-balik 50 kilo. Sekarang kita coba nyalain, masih oke. Masih top cell.
tangki tidak ada indikasi karatan, masih aman ya. Paling cuman komplainnya sih di ini aja nih, kontak kuncinya kadang getar ya, ini emang sudahlah ya kan. Jadi segitu aja vlog gue kali ini. Jadi mohon maaf banget ya kalau misalnya banyak kekurangan, terus gue jarang upload juga karena kesibukan gue yang makin padat tiap harinya. So mungkin kalau misalnya gue ada waktu, terus cuaca sudah mulai bersahabat seperti ini, insya Allah gue bakal nge-vlog lebih sering lagi. So pokoknya thanks banget yang udah nge-subscribe gue, nge-like video gue, yang udah mau komentar. Ya walaupun komentarnya banyak yang kenapa ya kasar-kasar, padahal gue nyampaikan pendapatnya udah baik gitu kan ya. Tapi namanya orang ya, mending itu kan mengukur kualitas pendidikan kalian sih kalau ngomong kasar gitu ya. Jadi kalian gimana lah biar bisa dianggap orang tuh lebih dihargai orang, ketahuan lah dari kualitas kalian komentar. Jadi gue sih nggak masalah kalian mau komentar kayak gimana. So ya udah, segitu aja. Itu helm gue, helm veteran. So thanks for watching and see you on next video in PKD Vlogs. Peace. Guys, lupa tadi. Jadi kan banyak yang bilang motor ini klotok-klotok ya katanya. Oke. Sekarang kita coba, kita dengerin. Ini gue kelupaan nih, sorry. Silakan didengar sendiri suaranya. Ada indikasi klotok-klotok. So, segitu aja tambahannya.